Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini akan memberikan makanan kucing kepada kucing liar. Manfaat sedekah kepada kucing liar itu sangat besar sekali guys. Jadi kita jangan sampai ragu untuk memberikan sedekah kepada kucing-kucing liar ini ya, dimanapun berada, karena pahalanya sangat besar sekali guys. Kita memberikan rezeki kepada kucing liar itu Allah sangat menyukai apa yang telah kita lakukan, asalkan dengan cara yang ikhlas ya guys. Dengan cara yang ikhlas kita memberikan makanan pada hewan-hewan, entah itu kucing, entah itu hewan yang lain ya guys. Jadi apapun yang kita lakukan dengan cara ikhlas dan baik, apapun itu bentuknya, tentunya itu sangat bermanfaat dan tidak ada paksaan dan tidak ada yang namanya ria ya guys. Jadi kita memberikan contoh ini, memberikan video ini kepada orang-orang lain, yaitu untuk mencontohkan atau memberikan pengetahuan kepada kita semua ya, agar kita juga selalu bisa memberikan rezeki kita. Karena apa? Karena kita juga karena kucing atau makhluk yang lain juga perlu makan guys, gitu guys. Kenapa dia tidak perlu makan ya? Karena tergantung manusia guys. Kalau seandainya manusia tidak ada yang memberikan makanan ataupun membuang makanannya, itu tentunya kucing-kucing sangat kelaparan sekali guys. Apalagi dalam kondisi perkotanya guys, itu sangat sulit sekali untuk mencari memburu ya. Hewan-hewan tentunya hewan yang liar seperti khususnya tikus ya, tikus yang layak untuk dimakan sama kucing. Ada juga yang tikus di kota-kota itu sangat beracun dan sangat berbahaya bagi kucing ya guys. Nah makanya dari itu kita harus memberikan makanan yang bergizi kepada kucing. Alangkah baiknya jangan yang bekas ya guys. Alangkah baiknya jangan yang bekas. Bila mana ada kucing itu memberikan yang layak sekali guys. Takutnya kalau yang bekas nantinya sudah basi, nantinya menjadi penyakit buat kucing tersebut ya guys. Oke deh itu guys, semuanya mohon maaf bila mana ada kesalahan dari kata saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya kepada teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.